Masuk ini. Ya kan? Jadi, nah, nanti kita pindah ke sebelahnya lagi. Yang sebelah ini sudah selesai, kita pindah ke sini. Yo guys, balik lagi sama aku Ali di sini ya. Nah, pada video kali ini gua pengen ngebahas event Free Fire Winterland ini ya. Jadi, ini lebih tepatnya tuh event Natal ya temennya. Karena ini akhir tahun guys ya, mau tahun baru kan 2020. Tapi kok channel ini belum 1000 subscribe gitu kan. Oke. Subscribe lah guys ya biar cepet 1000 ya. Nah, jadi yang gue pengen bahas di sini adalah event yang di sini guys. Event ini ya. Ice Festival Party 20 hari tersisa. Itu mantep banget guys ya eventnya ya. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu ya, biar gue lebih semangat lagi upload video. Nah, langsung aja kita ke pembahasan eventnya ya. Jadi kalian tinggal klik ini guys, di rumah-rumah yang goyang-goyang ini kan, nah, di bawah mode gini kan. Nah, lalu di sini ada dua pilihan, kalian bisa pencet yang Caroline Gift atau yang Snowball Spree. Snowball ini kalian suruh main ya guys ya, suruh mencari namanya token guys. Token itu namanya token apa ya, ntar gue lupa. Itu namanya Winterland Soup ya, atau kos kaki lah ya. Ini tuh bisa ditukarin guys ya. Nah, di sini guys ya. Nah, di sini kita kayak nge-spin gitu ya. Sini gua bakal coba spin dulu sekali pertama guys ya. Upgrade guys ya. Lagi ya. Lumayan ada gitu. Nah, mesti kalian tanya, "Bang, cara dapetinnya gimana?" Nah, cara dapetinnya tuh gampang banget. Kalian tinggal main mode apapun, classic atau ranked ya. Tadi gua dapetnya di mode ranked guys ya. Itu tuh ngancurin apa ya? Boneka salju guys ya. Boneka salju yang kayak di lobby itu, tapi nggak di lobby, kayak di in game-nya gitu ya ngancurinnya. Kayak semacam telur-telur hijau dulu-dulu lah guys ya, kayak gitu ya. Gampang banget. Jadi di sini kalian bisa lihat per view ini tuh hadiah-hadiahnya ya guys ya. Ini silver ship her ya, hadiah pertamanya nih parasit guys. Dan ada yang lain-lain nih. Ini yang jadi yang kita sudah dapet nih nggak bisa dapet lagi guys. Udah didapetin ya. Tadi gua setiap login tuh dapat 2 kalau nggak salah ya. Tadi pagi gua nyepin. Nah, aku dapet ini, kita habisin aja tokennya guys. Nanti cari lagi. Gampang kok. Kayak telur hijau itu itunya. Kita tinggal cari parasitnya doang guys. Dapetin guys, di sini parasit ini. Nah, di sini parasit ini. Ya kan? Jadi, nah, nanti kita pindah ke sebelahnya lagi. Yang sebelah ini sudah selesai, kita pindah ke sini. Dan hadiah ini pun beda lagi guys ya. Dia tuh jackpotnya tuh The Santa Mafia Bundle ini. Jadi ini bundle permanen yang sangat overpower ya. Dan hadiah lainnya tuh ada ini incubator voucher dan rocket senjata lainnya guys. Pokoknya mantep banget dah. Jadi di sini kalian perlu dapetin ini ya. Berapa token ya? Tuh, 2, 3, 4, berarti 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 token guys ya. Itu pun ya menurut gue lumayan gampang lah. Tapi carinya aja yang rada susah ya. Karena satu bola salju itu kadang 2, kadang 6 ya guys ya. Tadi gua hoki 1 dapat 6 guys ya. Dan hadiah ketiganya ini kan ada bronzer ship hair. Nah, itu ada ya, lot apa? Peti mati guys ya. Dan ini banyak-banyak ini ya. Ada bandel-bandel. Itu lot kret ya. Sama fragment ya. Mantep banget dah ini pokoknya eventnya. Dan ada lagi guys. Di sini namanya Wheel of Winterland, ini masih belum bisa guys kayaknya. Ini masih ngebug ya. Entah apa yang merasuki event ini guys, enggak tahu gua. Kampret. Dan nah, caranya tadi tokennya tuh kalian main hancurin namanya boneka salju guys ya. Kita lihat parasutnya dulu guys. Mana parasut? Oh, ini guys ya. Lumayan bagus lah guys ya. Ntar kita cari lagi ya. Terus ada event apa lagi ya? Ini yang tadi tuh. Ini updatean terbaru ya. Ini yang tadi juga ini.
Ini kalian main Clash Squad buat bundle ini, gua baru kepalanya belum, guys. Nah, ini top up dapat tas ini. Ini tasnya keren banget, coba. Ada efek-efek auranya gitu ya. Dan di event tadi ada yang baru kayaknya, guys ya. Nah, ini. What the hell? Diskon gua kok cuma 26% nih. Kampret. Bentar. Ini gimana ya, guys? Gua gak paham dulu. Masa diskon gua pen emot lol. Oh, ini bisa diubah diskon ya. Oke, gitu ya, bisa diubah diskon kita ya. Mantep lah. Nah guys, mungkin gitu aja video ini, semoga kalian paham ya. Jadi ini eventnya menurut gua mantep banget, coy. Kalian wajib coba ya, karena ini tuh dapat bundle ya. Mana bandelnya? Ini. Bandel santai. Gua belum dapat sih. Gua belum main, guys. Nanti lamanya ya. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ataupun menghibur. Dan gua Ali. Bye bye. Subscribe guys ya, jangan sampai lupa.